Cilacap terkini, duel keras dan penuh drama antara PSCS Cilacap dan Gresik United tersaji dalam lanjutan Liga 2 2022-2022 pekan kelima di Stadion Wijaya Kusuma Cilacap Jumat 23 September 2022. Eksklusif Jurnal Media. Like, subscribe, share, dan komen. Di hadapan puluhan ribu supporter Cilacap, PSCS Cilacap bermain tidak maksimal sepanjang pertandingan 90 menit. Permainan intensitas tinggi dan ditunjukkan pemain PSCS dan Gresik United. PSCS dan Gresik United ngotot untuk memenangkan pertandingan. Duel antar permainan juga kerap tak terhindarkan pada pertandingan ini. Wasit mengeluarkan dua kartu merah untuk tim tamu Gresik karena permainan yang cukup keras. PSCS Cilacap selaku tuan rumah tidak dapat memanfaatkan laga kandang di Stadion Wijaya Kusuma Cilacap. PSCS Cilacap dibuat kerepotan karena gempuran Gresik United, karena Gresik United bermain lebih maksimal dan menguasai hampir seluruh pertandingan. Eksklusif Jurnal Media. Ditahan imbang oleh Gresik United, supporter mulai panas dan meneriakkan yel-yel. Eksklusif Jurnal Media. Pertandingan yang monoton dan kerap melakukan pelanggaran keras dari mengikut menginjak tangan pemain dan sebagainya menjadikan permainan menjadi tidak sehat. Eksklusif Jurnal Media. Aparat keamanan ikut menenangkan supporter yang mulai gelisah karena pertandingan yang monoton dan banyak drama-drama dan sangat keras. Eksklusif Jurnal Media. Usai pertandingan, perwakilan supporter PSCS Cilacap melakukan demonstrasi atau audiensi dengan manajemen pelatih untuk membawa aspirasi supporter untuk PSCS ke depan yang lebih baik, tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Cilacap. Apa kata demonstran supporter Cilacap dan apa kata manajemen PSCS Cilacap? Eksklusif Jurnal Media. Kenapa Bu Fani membuat statement bahwa PSCS tetap jalan walaupun tanpa supporter? Nah, football without fan is nothing. Itu satu. Itu saya nuntut bersama teman-teman Bu Fani tarik statement itu dan minta maaf di tempat umum. Yang kedua, untuk coach, maaf ya coach. Ya. Coach itu selalu tidak punya target. Coach itu selalu bilang santai, ngimbangin. Ini turnamen coach, ini kompetisi. Ini
ini bukan cuma main partisipan. Kalau kalian ngelontorin ini, cari dana susah sumber dana untuk keluarin operasional tim kita jalan. Tapi kalau main tanpa target, percuma ikut turnamen. Itu untuk coach. Oke, direspon dulu. Oke. Kamu tahu, saya sudah 15 tahun melatih di Liga Indonesia, Liga 1, Liga 3, Liga 2. Saya 3 tahun bikin Aceh Liga 1. Saya orang yang berpikir, mas. Saya tidak akan menunjukkan itu strategi saya supaya lawan lemah. Saya nggak mau juara-juara. Tapi Anda tahu dalam hati jiwa saya ini, kalau untuk membuka dada saya ini, 100% di mana langit bumi dipijak di sana saya junjung, mas. Itu saya orangnya, ini saya orang low play, mas. Saya low tapi kill. Kalau untuk target, nggak perlu dibicarakan, mas. Ya. Profesional saya cari makan, cari duit. Mau menang, mas, untuk makan keluarga saya. Tidak ada, mas, cerita. Put, no target, no play, no put. 3 kali home, no two point, apa ya? Kill apa itu? Sepak bola, mas. Tiga fighting itu. Sepak bola. Anda harus tahu, mas, PCS sekarang beda sama dulu. Sekarang PCS hanya tinggal 20%, 80% itu dari Pak Gede. Anda tahu itu? Oh, tahu, Pak. Nah, saya tahu. Tahu. Ya, sudah tahu. Nah, makanya ngapain? Berarti di sini hanya untuk permainan. Jalan di dua kaki. Bukan bisnis, kalau itu bicara Anda menangku bisnis, itu ke Pak Gede. Saya di sini full coach. Yang menuju saya pelatih, Pak Gede. Kalau full coach, Bapak itu ngomong main kill, low profile atau apa, bagi saya itu bullshit. Karena apa? Kami hanya melihat hasil akhir. Gak perlu main cantik, Pak. Betul, sama-sama saya. Main bola itu gak ada hasil. Tapi kenyataannya seperti ini, mau bilang apa? Kami pagi, sore, siang, malam, latihan kemana-mana. Bukan untuk yang terjelek, mas. Ini sepak bola, kalau Anda tahu. Sepak bola itu ada menang, ada kalah, ada seri. Tapi kalian lupa, ini rumah kita. Saya tahu, mas, kami sudah berusaha. Betul, saya tahu. Saya tahu silsilah Cilacap. Saya tahu, kita kerja untuk itu. Betul, kita sudah berusaha. Bukan kita aja, semua staf pemain sudah berusaha, mas. Hasilnya seperti ini. Kalau saya melatih proses, bukan Indomie, bukan cepat-cepat, ada prosesnya. Ya, kita juga lihat. Kita juga tim, new team. Tim baru semua. Tim lama nggak ada, nggak dibayar. 2 tahun, gigi semua. Semoga badai cepat berlalu. PSS menjadi tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Cilacap, menang di kandang maupun di tandang. Sani Aranto melaporkan dari PSS Cilacap, Stadion Wijaya Kusuma, Cilacap, Leksap, Lepser, dan Komen.